Okay, hello guys, welcome back to YouTube channel Monjeng Sweet. Balik lagi bareng Bang Monjeng. Sekarang kita lagi ada di daerah Lombok Tengah. Gak tahu ini masih Lombok Tengah atau masih Lombok Timur. Pokoknya di perbatasan. Ya mungkin sebaiknya Bang Monjeng gak kasih tahu tempatnya di mana ya. Hari ini Bang Monjeng sebenarnya janjian ikut konten bareng MJMS Tropical, cuman ternyata JMS juga setting. Jadi kita barengan setting di hari ini JMS bakal setting MX200 nya bersamaan dengan bebek 130 nya, bebek 2 tak 30, dan tentunya MJMS bakal setting EPU200 rangka standar mereka. Yang MJMS itu yang setting si Om Diki Ade, karena memang beberapa yang biasa setting itu lagi tidak bisa setting. Om Rizky Alpi lagi ada di Bali cuy, jadi ya sudah, kita invite Om Diki, Bang Monjeng diinfo Om Diki yang bakal setting. Dan ini tadi sudah ada 1-2 kali run, semoga sih cepat ketemu. Infonya sih bakal ada main, tapi nanti kita lihatlah jadi apa enggak mainnya. Intinya sekarang kita ikuti dulu vlog setting kali ini bareng teman-teman MJMS sama AJMS Project. Sekarang ini banyak juga yang hasanah perkontenan duniawi, lumayan banyak. Tempatnya sih lumayan asing nih cuy. Tempatnya lumayan asik. Ini yang setting dulu yang MX200 nya AJMS Project yang kemarin sempat ikut kontes. Sekarang kita langsung aja lihat settingnya gimana cuy. Halo geng, my name is Sabar,
Woi. Main deh, Mas. Asin. Main, Mister. Batal dan ketawa pada momot. Sabar sih, Pak. Berdiri, ngabar. Oke, sementara nggak tahu ini gimana situasinya. Masih nunggu, pamannya kebetulan di start, jadi nunggu. Nah, itu udah mulai ada yang hidup. Mungkin pamannya tutup dulu vlognya nanti biar nggak kelupaan. Kalau kelupaan kan nanti, kalau sore lupa pamannya. Nggak tahu pamannya bakal satuin videonya atau dipisah. Intinya nih konten persettingan beberapa motor ya sebenarnya. MX 200, MX 300, FU 200, ada BBX 130 2 tak juga tadi. Jadi lumayan banyak yang disetting hari ini, cuy. Sekarang kita langsung lanjut lagi nih. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Bang Mancing pamit. Have a great day. See ya.